gue, Claudia Alana Putri. Panggil saja Alana. Sekarang duduk di bangku kelas 2 SMA. Gue cuman tipikal siswa biasa yang sering kalian temukan di sekolah. Sebenarnya gak ada sih yang begitu spesial dari kehidupan gue. Tapi hari-hari gue pastinya gak sendirian dong. Di sekolah ini, gue cukup terkenal dengan circle pertemanan gue yang unik. Kenalin, Aster. Kita mulai dari si Tania. Tania ini orangnya kalem, humble, juga taat beragama alias alim. Di antara teman-teman gue sih, dia yang paling penyabar. Dan suka banget nasihatin kita kalau kita ada salah. Hei, awas lo ya! Berbanding terbalik dengan Tania, kenalin nih si Eva. Sifatnya emang jutek, sinis, dan galak. Gak ada sih yang berani macam-macam sama dia. Tapi entah kenapa dia temuin soft spotnya dan jadi nyaman sama kita. Last but not least, Shiren, the school queen bee. Dia tuh bisa dibilang cewek paling populer di sekolah ini. Gimana enggak, dari yang seangkatan sampai ke alumni sekolah, semua pada mau deketin dia. Shiren ini dikenal akan kecantikan dan kepintarannya. Istilahnya, dia paket komplit lah. Itulah Aster. Entah kenapa, sifat-sifat dan kepribadian kami yang berbanding terbalik seakan-akan saling melengkapi satu sama lain. Layaknya kutub magnet yang berlawanan, menarik satu sama lain. This is my everyday life. Satu-satunya rumah dan sumber kebahagiaan gue ya cuman sekolah dan teman-teman. Di balik dari itu, mereka adalah tempat singgah dan pelarian gue dari realita dan masalah hidup. Di mana? Masih di sekolah enggak? Iya nih, masih di sekolah. Emang kenapa? Sekarang lagi di mana? Gerbang. Tunggu. Lan! Lo kenapa nangis? Gue putus sama Pavel. Kok bisa? Kemarin gue liat Pavel di kafe sama cewek lain. Pada hari itu, gue menemukan saat di mana gue nyaman dan tenang dengan Shiren. Gue juga gak nyangka dia bakal kayak gitu. Lo sih gak mau denger, gue kan udah bilang gak usah deketin si playboy itu. Sebenarnya gue ngedeketin si Farel biar bisa cerita dan ngelupain masalah gue di rumah. Masalah soal apa? Entah karena atas izin semesta, gue adalah orang yang dia pilih di saat dia sedang terpuruk dan butuh teman cerita. Dan uniknya lagi, kejadian tersebut membuat kami lebih dekat satu sama lain. Thank you.
enough, she became my 24/7. Momen-momen keseharian gue di sekolah pun tidak pernah luput dari dia. Semuanya baik-baik saja. Sampai suatu saat... aku pulang. Asar, perempuan gak berguna. Pak, jangan! Setiap malam, gue sering bertanya. Di saat rumah bukan lagi tempat ternyaman untuk pulang, dan keluarga bukan lagi tempat aman untuk bersandar, gue harus pulang kemana? Duh, udah seberapa? Shiren? Maksud lo apa, Shiren? Hei, Lan, kenapa sih lo? Alah, jangan sok gak tau apa-apa deh. Maksud tweet lo ini apa? Hah? Tweet gue? Oh, yang itu. Bahkan lo gak tahu salah lo di mana. Emang salah sih gue nyeritain semuanya ke lo. Loh, kok langsung emosi sih? Niat gue tuh mau gue bantuin lo. Gue bantuin gue? Udah deh, Rin, gak usah acting. Selama ini gue yang selalu ada buat lo, dan ini cara lo ngomongin semuanya. Loh, kenapa sih, Lan? Itu kan cuma tweet biasa. Lagian, gue juga gak nyebut nama lo. Niat gue tuh cuma mau gue bantuin lo dengan cara gue sendiri. Gak usah alasan deh, Ren. Gue tahu lo punya semua teman, popularitas, tapi lo gak bisa senaknya. Dasar munafik. Maksud lo ngomong gitu apa, Lan? Maaf kalau cara gue ngebantuin lo salah, tapi gue gak habis pikir sama kata lo tadi. Hanya dengan itu, hubungan gue dan Shiren semakin memburuk. Tanpa disadari, hal tersebut ternyata mempengaruhi Aster. Teman-teman, hari ini kita mutusin buat ketemu untuk bahas masalah kalian kemarin ya. Beberapa hari ini aku udah gak serak dengan sikap kalian yang saling acuh satu sama lain. Bener tuh, gue kan gak suka ya kalau kalian musuhan gini. Mansi kan kecil aja. Ya, siapa nih yang mau mulai duluan? Apa? Bukan gue yang mulai duluan, tapi Shiren. Yang ada gue emang niat ngebantuin lo. Lo aja tuh yang besar-besarin masalah. Dasar Gatot, terima kasih. Maksud lo apa, Ren? Apa yang butuh gue terima kasihin ke lo? Makasih karena udah ngumbar aib keluarga gue. Atau makasih karena lo semua orang jadi tahu masalah kehidupan gue. Gue ceritain semuanya bukan berarti gue mau seluruh motor Twitter lo tahu. Apaan sih? Setidaknya gue ada usaha untuk ngebantuin permasalahan lo itu. Ngebantuin apanya? Yang ada masalah gue jauh tembak parah karena lo. Lebay banget sih. Gak semua hal harus didramatisir kali. Stop deh kalian. Kita ketemu di sini buat nyelesain masalah kalian, bukan buat ngebesarin lagi. Gue sama Tania gak butuh pertengahan kalian berdua di sini. Yang ada tuh kalian egois. Selama ini kalian cuma butuh diri kalian sendiri. Cuma gue sama Tania yang selalu kena batunya, tau gak sih? Tunggu Eva. Aku sih buang-buang waktu aja. Halo, lo di mana?
Dear Aster, hai, ini aku, Tania. Aku sebenarnya gak mau nyampein ini ke kalian, tapi aku takut terlambat untuk menyampaikannya. Pertengkaran antar Aster membuat aku sadar betapa berharganya kalian di hidupku. Aku gak mungkin cuma diam dan terus merahasiakannya ke kalian. Aku tahu berita ini akan membuat kalian kaget, tapi aku gak sanggup kalau harus nyampein ini ke kalian secara langsung, karena takut membuat kalian sedih dan khawatir. Iya, aku memiliki jantung yang lemah yang kian hari semakin melemah. Sampai analisa dokter mengatakan umurku tak lama lagi. Aku takut jika penyakitku malah membebani kalian, tapi aku lebih takut untuk meninggalkan kalian tanpa pamit. Terlepas dari itu, tanpa aku, kuharap kalian bisa baik-baik saja ya. Jangan sering-sering berantem ya kalau aku gak ada. Hai Elf, Aitan. By the way, kamu udah kerja tugas Bahasa Indonesia Senin kemarin belum? Pasti belum kan? Aku bantuin ya. Lo masih kesel gak sih sama mereka berdua? Itu udah nyisain waktu buat mereka. Bukannya bicara baik-baik, malah balik sewot. Apaan sih? Emang mereka pikir ini cuma muterin mereka doang gitu? Gue tuh udah sabar, Tan. Sikap mereka sekarang ini tuh... Cepeng banget. Aku tahu kamu kesel, Elf. Tapi jangan salahin mereka berdua ya. Pasti mereka bisa nyelesain baik-baik kok. Gue udah gak tau deh. Udah, gue dulunya aja. Sebelum kamu pergi, aku mau ngasih ini. Kalau kamu udah tenang, baca ya. Semua orang di sekolah ini udah pada tahu. Hah? Heboh? Kok bisa? Ya kan gimana gak heboh? Apapun yang lo tweet kan udah pasti viral. Lo kan seleb. Cien tuh anak. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa serta ratusan makian kembali pulang tuk menenangi banyaknya luka yang berantakan peluk hangat sikap tuk sembuh. Boleh duduk di sini nggak? Iya, boleh kok, Tan. Kita bisa bicara empat mata nggak? Iya, kenapa, Tan? Ren, lo sadar nggak sih? Sekarang Alana jadi omongan satu sekolah. Gue cuma mau kasih tahu satu hal ke lo. Alana cuma percayain masalahnya ke lo. Tapi karena tweet lo, Alana udah hilang kepercayaan sama siapapun. Gue nggak tahu, Tan. Gue benar-benar nggak ada niatan buat ngecewain Alana. Gue buat tweet itu karena gue gak tahu mau bantuin Alana gimana. Dan gue harap dengan tweet itu gue bisa ngebantuin dia. Gue tahu Ren lo bukan orang jahat. Belum terlambat untuk minta maaf. Gue juga yakin Alana bakal bisa maafin lo kalau lo minta maaf dengan sungguh-sungguh.
Gue gak tahu harus gimana sekarang. Gue benar-benar ngerasa gue salah. Gue bantuin lo ya untuk bicara sama Alana. Hai guys. Hai Tam. Maaf ganggu ya. Boleh aku pinjam sirine sebentar? Oh iya enggak apa-apa, ambil aja. Nanti ya. Boleh aku ke satu tempat ya. Oke. Kamu dikasih ini. Sorry. Oh iya kan. Aduh, aku kebelet deh. Aku ke toilet dulu ya. Oke. Okay. Kamu langsung ke taman aja. Oke. Okay. Tania mana sih? Alana? Ciren? Kok lo bisa di sini? Gue nungguin Tania. Tania mana sih? Lan, gue mau ngomong sesuatu. Gue mau minta maaf soal perbuatan gue kemarin. Gue gak seharusnya marah untuk respon lo ke gue yang secara gak sadar nambahin masalah buat lo. Gue tahu lo ngelewatin banyak hal karena itu, tapi gue benar-benar gak mau pertemanan kita terus kayak gini. Temen, setelah semua yang udah lo lakuin ke gue dan lo bilang temen, gue benar-benar minta maaf, Lan. Gue murni mau ngebantuin lo. Gue tahu gue punya banyak temen, tapi gak ada yang seperti lo. Gak ada yang bisa buat gue jadi diri gue sendiri. Gue benar-benar rasa bersalah. Maaf ya, Lan, atas semua yang gue lakuin. Gue ngerti kok kalau lo udah gak nganggep gue teman lagi. Gue minta maaf ya, Lan. Ciren. Gue juga gak mau pertemanan kita hancur. Gue juga sadar kalau apa yang udah gue katakan itu nyakitin hati lo. Maafin gue ya. Mana? Kok belum datang? Loh, kok lo tanya kita, Ev? Bukannya lo yang tahu. Iya nih, Tania mana? Mana ujian udah mau dimulai lagi? Aduh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pada hari ini kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Bapak himbau kepada kalian, penilaian akhir semester kali ini sangat berpengaruh bagi kenaikan kelas masing-masing murid. Baik, Pak. Izin, Pak. Sepertinya peserta ujian masih kurang satu. Kurang satu? Siapa, Nak? Tania, Pak. Tania. Eh. Nanti Bapak akan hubungi orang tua Tania sebentar. Melihat waktu kita sempit, Bapak mulai saja ulangannya. Baik, Pak. Tania mana sih? EF,
Lo ingat-ingat dulu deh. Tania gak pernah ngomong sesuatu gitu ke lo. Masa tiba-tiba ngilang? Iya, Ev. Tania kok tiba-tiba gini sih gak ngasih kabar? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak dapat kabar duka dari orang tua Tania pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah bahwa salah satu teman kita, siswi kami, Tania, berpulang ke rahmatullah. Ini baru ketemu dan buka ini. Ini surat dari Tania yang gak sempet gue baca. Gue salah di sini. Ini udah terlambat. Tania udah enggak ada. Putri, tinggalin kita. Aster, singkatan yang dulunya kami ambil dari satu persatu huruf nama kami. Alana, Shiren, Tania, dan Evari. Tanpa disadari, kisah kami ternyata telah mendatangkan arti yang lebih. Pada zaman kuno, bunga aster melambangkan kerinduan terhadap tentara Prancis yang tewas karena perjuangannya. Seperti bunga ini, semoga menjadi penghargaan atas perjuanganmu selama ini, Tan. Makasih sudah bertahan kuat dan harus mendem semuanya. We love you, Tan. You will always be missed. Mengingat kembali, momen SMA gue jadi banyak yang berharga karena mereka. Banyak suka dan duka yang kami lewati. Banyak pula kenangan manis dan pahit yang telah terukir selama ini. Kalau emang semesta menakdirkan kita untuk berpisah, harapan gue cuma satu. Gue harap kita bisa ketemu dan bersama lagi ya. Tidak sekarang, ataupun esok. Tetapi nanti, ketika langit dan bumi sudah bersepakat memberikan kita sedikit waktu. Terima kasih dan maaf. It was fun while it lasted. Thank you. Hasta. Aku yang berbicara. Kau memang manusia tak kasat rasa. Biar aku yang
Sali, bagaimana rasanya masuk di kelompok tak? Enak. Sangat seru. Sangat seru. Bagaimana rasanya dibully, Sali? Oh begitu, oke, okay, thank you, Cai. Las 20.